Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'ihi amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Murid-muridku yang saya banggakan dan saya cintai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai saat ini kita semua masih diberikan kesempatan, kita semua masih diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, nikmat ihsan, bahkan nikmat kesehatan yang kita tahu bahwa sekarang begitu besar nikmat kesehatan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua orang tua dan kerabat-kerabat kita akan berkumpul oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus insyaallah. Murid-muridku yang saya banggakan, insyaallah pada kesempatan kajian kali ini saya akan membahas kalimat yang begitu ringan, kalimat yang begitu mudah diucapkan oleh semua orang. Namun terkadang kita lupa oleh kalimat tersebut. Kalimat tersebut yaitu adalah kalimat istighfar. Kalimat istighfar sangat mudah, bukan? Bahkan anak TK pun hafal dengan kalimat tersebut. Kalimat tersebut berlafadzkan astaghfirullahalazim. Sangat mudah diucapkan dan juga tentunya sangat ringan diucapkan oleh semua orang. Murid-muridku yang saya banggakan, penting bagi kita untuk sering-sering mengucapkan istighfar. Penting bagi kita semua untuk sering-sering kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu dengan kita memohon ampun kepada Allah, segala sesuatu yang ada di dunia ini insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat istighfar, ketika pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang berkomentar bahwa pada zaman ketika Rasulullah masih hidup kita masih memiliki dua penolong, yaitu yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kita tahu bahwa ketika zaman dahulu orang-orang mungkin berbuat dosa atau meminta sebuah doa, maka mereka langsung memintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, hanya tinggal satu hal yang mampu menolong kita, yaitu adalah kalimat istighfar. Dari kisah tersebut kita bisa ketahui bahwa sangat begitu pentingnya kalimat istighfar di hidup kita. Jangan sampai satu hari pun kita melewatkan kalimat istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saja seorang yang insya Allah diampuni dosanya oleh Allah dan sudah dijamin masuk surga, beliau beristighfar dalam riwayat kurang lebih 100 kali. Bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan hamba-hamba Allah yang biasa seperti kita ini? Apakah kita tidak mengucapkan istighfar satu kali pun dalam satu hari? Jangan sampai, murid-muridku sekalian. Karena istighfar adalah kalimat yang sangat penting, kalimat yang harus kita ucapkan di setiap selesai sholat ataupun ketika waktu kosong kita sempatkan untuk beristighfar kepada Allah. Dalam Al-Quran pun juga disebutkan فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ini adalah sebagai bukti firman Allah bahwa kalimat istighfar itu membawa keberkahan yang sangat banyak. Ketika murid-murid mungkin kesusahan dalam pelajaran, ketika murid-murid mungkin sedang penat, sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami keseriusan dalam berpikir, ya, maka banyak-banyak kita beristighfar. Karena insya Allah dengan istighfar kita yang ikhlas, istighfar kita yang kita tujukan hanya kepada Allah, yang pertama dosa kita akan dihapus, ya, kemudian yang kedua Allah menurunkan keberkahan yang begitu banyak. Allah mempermudah urusan kita di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, murid-muridku yang saya banggai, mari
kita sering-sering beristighfar, kita sering-sering memohon ampun kepada Allah, karena memohon ampun kepada Allah tidak ada ruginya. Memohon ampun kepada Allah, insya Allah kita semua akan beruntung di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, itu murni dari saya. Bila ada kelebihan, maka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.